Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Senantiasa kita ucapkan puji tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu merahmati kita dan nikmat-nikmat yang selalu memberkahi kita. Dan semoga salawat serta salam tetap curahkan terhadap junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah ini. Hai pemirsa rahimakumullah. Di waktu yang sedikit ini, mari kita coba untuk memperdalam ilmu kita. Saat bulan Ramadan, kita memerlukan banyak persiapan. Salah satunya adalah sabar. Mari kita coba perhatikan apa itu sabar, dan mari kita ketahui apa itu sabar. Sabar merupakan ciri orang yang bertawakal, orang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga merupakan kunci sukses untuk mengarungi kehidupan seorang mukmin secara langsung. Di bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah puasa, tentunya puasa wajib. Di puasa ini kita belajar tentang sabar. Kita belajar menahan dahaga dan lapar dari sahur hingga kita berbuka. Di bulan puasa juga kita sabar agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah dan hal yang tidak disukai oleh Allah lainnya. Dan kita selalu mengerjakan apa yang Allah sukai dan Allah perintahkan di bulan puasa. Hingga Nabi SAW, dia menuturkan bahwa puasa adalah separuh dari sabar. Maka dari itu, jika kita bersabar pada bulan puasa, maka kita telah melakukan separuh dari sabar tersebut. Separuh lagi kita tambahkan dan kita tetapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah insan yang penuh dosa, khilaf dan kealpaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, dia memperoleh kebaikan. Sesungguhnya bumi Allah itu luas adanya, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala untuk mereka, yang pahala yang tak terbatas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Wahai sahabat-sahabat Islam ya, untuk itu mari kita ketahui lebih dalam apa itu sabar. Sabar Allah firmankan dalam Al-Quran 90 kali. Sabar disandingkan dengan iman, takwa, puasa dan ibadah lainnya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita ketahui lagi sabar. Sabar dalam ilmu filsafat disebutkan ada 5 sabar. Yang pertama yakni as-sabru fil al-ibadah. Kita sabar dalam melakukan ibadah. Misalnya sekarang kita sedang melakukan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini, kita sabar menahan dahaga dan lapar. Menahan perkataan kotor, menahan perbuatan yang mubah, menahan dan melawan hawa nafsu kita dengan cara bersabar. Dan sabar juga agar pada siang hari kita tidak bersetubuh dengan istri. Waktu sholat, kita mencoba untuk sabar, yaitu sabar dalam bertumakninah. Kita sholat tidak tergesa-gesa. Tetapi kita harus memiliki tuma'ninah, yaitu berketenangan agar sholat kita makin khusyuk dan kita makin niat agar ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan seorang insan di sisi kita.
Yang kedua, as-sabru indal musibah. Kita sabar dalam menghadapi musibah. Kita kehilangan harta, dicuri hartanya, turun jabatan, hilang tahta, dan masih banyak lagi. Kita kehilangan orang kita sayangi, dan masih banyak lagi. Coba, sesungguhnya Allah menurunkan cobaan kepada hambanya karena Allah tahu bahwa hambanya itu pasti tahu karena hambanya bisa melewati ujian itu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan cobaan kecuali dia sanggup. Maka jika seorang hamba bisa melakukan dan mengecekan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang bisa melakukan ujian tersebut. Tetapi jika dia tidak ridho dan ujian yang dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Kita lanjut yang ketiga, sahabat. Yang ketiga adalah as-sabru an ad-dunya, yaitu sabar dalam menghadapi daya tarik dunia. Dunia ini hanya sebatas permata yang sementara, perhiasan yang menipu seorang insan agar selalu mengejar dunia. Dunia ini akan menyulitkan kita untuk menuju akhirat, tapi akan ada orang yang bisa mudah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sekarang manusia banyak, ketika dia mendapat jabatan, dia kira dia yang paling menguasai jagat raya ini. Padahal tidak, di sisinya ada Allah Subhanahu wa taala yang sungguhnya dia yang memiliki jagat raya ini. Yang keempat, yaitu as-sabru al-maksiyah. Kita sabar dalam menghadapi masalah. Kita menghadapi segala masalah dan cara bersabar juga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah as-sabru fi al-jihad. Kita sabar dalam berjihad. Jihad tidak hanya melawan orang kafir. Kita bisa jihad melawan orang kafir, menghadapi hawa nafsu, dan itu dia. Mari kita coba terapkan sabar ini dalam bulan Ramadan ini. Kita tetap tingkatkan amal dan takwa kita agar kita menjadi insan yang bertawakal kepada Allah dan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semoga ilmu yang barusan saya sampaikan akan menjadi manfaat bagi kalian semua. Semoga kalian mengamalkannya dan semoga kalian tetap bersabar di bulan Ramadan ini. Undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.